kabutnya parah, daerah kita mati, habis diguyur hujan, kabutnya pekat. Terang. Iya, ini kabutnya hilang. Oh, hujan lagi. Masjid. Kita nunggu asar situ aja ya. Masih lama ngabur. Oh iya. Baru jam 3, masih sejam lagi. 3 kuburan. Ntar Elago dah. Ntar Elago banyak mobil tapi nggak ada view. Nggak ada view. Itu sebelah kiri. Banyak. Shoot sebelah kiri. Gunung Batur nggak kelihatan sama sekali. Gimana? Hitam. Awannya. Hitam banget. Ini jalan cabang. Nggak ada di sini. Oh, bukan. Ininya modenya mode 1 itu. 2. Mode nomor 2.
orang ini sange. Datang. Nama ni soju tu, soju si Fuji. Jauh boy. Masuk. Berapa menit lagi? Masjidnya. Kalau masjidnya mah udah dekat. Rumah? Masih jauh. Kita turunin di masjid dulu ya. Enggak, langsung. Tanya. Masih sejam lagi rumah. Asar jam 4. Udah tidur dah. Tidur. Udah tahu di sini mah. Belok kanan. Kalau belok kiri ke Sukawan. Yes, it does. Masih banyak.
soka itu, yang putih itu. Enggak nge. Tadi loh, tadi juga ada. Ada tadi? Ada. Ini kecil hujannya juga, kering. Kering, udah selesai. Eh ya, iya. Masih terus tadi, kering. Iya. Gila, hujannya kalau lebih gini sih. Desa adat Kupum. Berarti ada desa ke dalam. Sininya udah dingin di luarnya kan. Ini nih yang tuh kita keluar sama. Kan dari situ dia bukan emang kayaknya iya bukan ada satu lagi bukan. Kalau yang kemarin kan dari Tan Pinus gak jauh masjid ya. Gunung Batur puncaknya ketutup kabut.
belok kanan, Manik Leo. Ngapain? Lewat ini apa namanya? Hutan pinus itu. Ngebul. Tapi kan turunan. Ah, kecil jalannya. Enggak ada mana jalan sepi. Minus Manuk Liu. Masjid udah. Oh, itu depan masjid. Masjid jaga tutup kabut. Nggak kelihatan. Tuh masjid. Apa ini dia masjid? Masjid andalan kalau kita lagi main di sini. Sebenarnya nggak ada lagi. Iya, cuma di situ doang. Kalau lagi ada di bawah pun harus naik ke sini. Tuh kan kata mama gue. Kabut. Lago nggak mau kelihatan apa apa. Pada di dalam semua. Mana sih jauh Lago? Montana Lago ya. Jadi pengen pisang goreng ya. Hampir gitu. Enggak, beli pisang nangka, pisang tanduk yang ntar goreng di rumah. Buka puasa di situ. Iya. Yeah. Enggak tutup. Enggak, beli pisang tanduk. Nanti digoreng di rumah. Nah ini kabutnya hilang. Ntar di depan tebel lagi. Gimana sih? Ya, ini sebenarnya kalau dilihat dari depan sana kabut juga. Tapi itu lebih tebal. Oh, ini kan agak hilang. Pasar. Ih, ya ini kabutnya. Tage. Kayaknya yang mobil yang Elago ini bukan? Oh ini yang upacara. Ini loh, di apa itu ya? Pura? Pura. Ulundanu. 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 Oh. Nah, dialihkan. Aduh. Jadi tembusnya yang ini mah. Sengsara ini kehujanan, kedinginan. Dingin. Mana kabut. Wih. Aduh, ya ampun. Ya ampun, jalannya mana begitu lagi. Ngepres jalannya. Dalam. Tadi tadi tuh dalam. Jalannya kebut, jalannya kebut. Jalannya berkabut. Kok banyak sampah ya? Apa karena ke bawah hujan ya? Dari atas. Ini kan kita bersih ya. Kayaknya iya ke bawah hujan ini tuh. Iya, ini dari atas. Ih, gak kelihatan sama sekali. Masih hati-hati. Oh, macet. Karena ada mobil yang lewat juga kayaknya. Iya. Oh, kan. Wih, mobil gede coy. Awas. Pelan-pelan ya. Aduh, ya Allah, apa itu? Anjing.
enggak itu ibu-ibu kena cewek kenapa? Gelap sekali. Ini masih lanjut ini? Hah? Masih lanjut ini? Biar. 16 giga lagi. Cukup. Berapa mana? Sensasinya manyos juga ya. Ini kalau gak ada upacara ini nih, dapet jackpot, dibuang jalannya, entah mau kemana tembusnya. Ngikut mobil depan aja lah. Jalannya banyak. Kok bau chicken? Kok chicken? Bau ayam goreng chicken. Makin lapar. Serius ya? Tuh ada korban kalau mau buka. Nah ini mobil apa lagi ini tuh? Jamu. Ah, bukan jamu kan? Benar nggak? Gak tau minyak. Ya, bukan jamu. Ya minyak itu. Iya. Aduh. Orang yang tinggal di sini kayaknya nggak bisa lepas dari jaket ya. Orang yang rumahnya di sini. Yang gua tuh buktinya nggak pakai jaket tuh. Oh, sakti. Kaos oblong doang. Udah sakti itu. Ya udah biasa.